akhir-akhir ini ada orang-orang bodoh yang mencoba membawa agama, menabrakkan dengan bangsa dan negara. Terus semua apa yang ada di Indonesia dijelek-jelekkan. Tidak ada baiknya bangsa ini. Semuanya jelek, punya Pancasila jelek, punya merah putih jelek, punya tentara jelek, punya polisi jelek, punya kiai jelek. Yang baik siapa? Sholat subuh jadi alasan untuk nabrak negara. Sholat Jumat jadi alasan untuk nabrak negara. Apa tidak ada cara lain selain itu? Kalian bisa berdemonstrasi. Kalian bisa tunjukkan kekuatan. Ribuan spanduk, bahkan jutaan spanduk bisa kalian bentangkan. Kenapa kau bawa agama? Apa tidak belajar dari Timur Tengah? Apa tidak belajar dari negara-negara yang lain? Belajarlah. Kalau kamu tidak mau belajar, menyingkirlah dari Indonesia.